saya ucapkan terima kasih hatur nuhun ka sadayana ka para sadherek kawargia Bandi Persahabat atas kedatangannya di acara silaturahmi ini. Mudah-mudahan dengan niat biidillah kita mengucapkan alhamdulillah masih dikasih kesehatan, dikasih keselamatan bisa kumpul di tempat yang berbahagia ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa akhirah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada yang sudah datang, dan marilah kita sejenak mendoakan kepada sahabat-sahabat kita yang tidak bisa datang, mungkin karena sakit, mungkin atau ada halangan lain. Alangkah baiknya, karena kita ini sudah pada tua, kita saling mendoakan biarpun yang sudah datang maupun yang tidak bisa datang. Mari kita sama-sama mengucapkan salawat sifat kepada yang tidak bisa datang atau yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan sehat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallimu taslima wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawahiha wa fi'ati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyai wa qurratil arwahi wa bidaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup Sumanoh? Hidup. Hidup Budir? Hidup. Pertama, karena saya lihat Sikor sudah mulai memungkinkan. Keduanya, kalau ditunda-tunda lagi tahun depan, tahunnya pandemi tambah parah, nggak jadi lagi. Jadi akhirnya saya sudah memberanikan diri ya untuk mengadakan acara ini. Dan alhamdulillah responnya bagus. Jadi acara ini sekalian juga akan ada memberitahu bahwa untuk tahun ke depan ada sedikit perubahan-perubahan lah. Contohnya kita iuran bakal dihilangkan. Jadi kalau nanti kita ada acara atau kita mau ada orang kawan-kawan yang jangan papain atau meninggal atau apa, ya kita undang. Jadi insidental tempatnya. Jadi supaya tidak ada beban, kekendahan juga. Sekarang kita ada beban. Makanya acara ini tidak dipungut biaya, karena memang sengaja uang kas kita mau hampir dihabiskan. Ada sedikit disisakan. Nah, ya, jadi makanya di acara ini tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi dengan acara yang mendadak-mendadak ini, ya mohon maaf lah kalau kita masih ada kekurangan dalam hal tempat konsumsi atau sesuai acara. Tapi yang jelas saya lihat, saya senang juga ternyata kalau udah ketemu ini semua pada gembira kok lihat aja. Jadi lumayan lah, saya bisa terhibur gini, sedikit lupa sama itu pandemi atau apalah gitu. Jadi harapan saya sekarang sampai nanti kita pulang, udahlah kita happy-happy, jangan mikirin yang lain-lain lagi. Oke, mikir penusannya sebagai prosedurnya. Saya ucapkan terima kasih, Tosa Rubi, Pak Rutan, kalau dari panitia banyak kepulangan. Dan oh ya, satu lagi, tahun depan saya harapkan, kan kita tahun depan itu 50 tahun nih Gelanggang Kuliah Selamsa, itu kan harus kita syukuri. Mudah-mudahan keumuran Tuhan di tahun depan bisa membuat acara syukuran. Nah, karena acara syukuran itu harus atas nama Sumanoh, jadi saya serahkan kepada kampus kita, kumaha kukitu kita acara tahun mas, mau ada acara, mau tidak, mau apa, terserah, mau kusina. Karena kalau saya pribadi,
saya kan kebanyakan mewakili murid gitu. Jadi padahal kan kalau murid sama sekolah sama aja, nggak ada bedanya. Jadi untuk acara mas itu ya kalau saya sih maunya ada. Nanti dalam pelaksanaannya sih ya kita susun lagi lah, gimana mau gimana mau gimana aja. Jadi sekian dari saya, sebelum ini atau mohon, saya senang melihat kumpul-kumpul ini pada gembira. Yang lain masih di jalan, dan mungkin ini karena cuaca juga yang kurang bersahabat, jadi banyak yang terlambat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun kaulani robbi. Summa ila arwahi para sahabat-sahabat kita di Semanok 72 maupun di Wudhu yang telah mendahului kita. Saya yakin mereka juga melihat kita, karena Allah itu adalah Maha Hak. Maka dengan itu para sahabat yang telah mendahului kita, meski sejuta doa telah dipanjatkan agar kalian sehat kembali, berbagai usaha baik itu pengobatan maupun apapun telah dilakukan. Namun sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Dengan kasih sayangnya, kau dipanggil untuk kembali ke hari kembali. Kini kami sahabat ini tidak bisa lagi bercanda dengan kalian. Berat rasanya penunjuk ini untuk menghapus namamu di dalam grup WA maupun pribadi. Tapi kami sadar, sahabat, kau takkan lagi bersama kami. Hanya doa mengiringi kepergian. Dan dengan rasa ikhlas, kami pun telah memaafkan segala salah dan hilang, termasuk tadi ada istrinya Kang Amin yang pesan sama kita, tolong maafkan apabila ada Kang Amin yang tidak salah, termasuk juga mungkin sahabat-sahabat kita yang terlalu jauh. Kami mohon dengan rasa ikhlas, marilah kita memaafkan segala salah dan hilang. Semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa, menerima iman Islam, amal perbuatan, dan Allahumma ya Allah, jauhkan mereka dari siksa kubur maupun neraka. Selamat jalan sahabat. Maafkan kami pada saat kami tidak bisa hadir, tidak bisa tausiah, tidak seperti yang dulu saat ada yang pulang ke Rasulullah kita tunggu. Tapi karena prokes kita tidak bisa menghadiri tausiah. Para sahabat, kami buka insya Allah akan menyusul. Maka dengan itu, para sahabat-sahabat yang masih ada sekarang, yang masih hadir, yang masih dikasih kesempatan, dikasih kesehatan, dikasih keselamatan, dikasih rahmat sama Allah, marilah kita sama-sama menundukkan kepala dari hati yang paling dalam. Hari kita berdoa, mumpung kita masih dikasih kesempatan. Allahumma ya Allah ya Ghafur ya Rahim, ya Allah ya Ghafur ya Rahim, taubatan nasuha qablamu, Allahumma rabbi taubatan nasuha qablamu, Allahumma husnul khatimah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbana. Kang Gustina, silakan tempat dan waktunya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
dulur, adeana, alhamdulillah orang ditepakkan. Gusti Allah, makanya mengirang-irang kehormatan orang. Tapi yang paling rawas adalah dua kenikmatan yang sering kami lakukan, yaitu kenikmatan kesempatan dan kesehatan. Seadanya salah satu dari dua ini tidak ada, kita tidak akan bisa berkumpul seperti ini. Kita sehat, tapi kita tidak punya kesempatan untuk usaha di sini, ya tidak hadir. Kang Tis sebetulnya sehat kan ya? Beliau ada kegiatan. Kang Adali juga begitu. Jadi teman-teman itu sebetulnya ada yang terbiasa sehat dan tidak hadir. Tapi mungkin di antara teman-teman jadi juga mereka yang sakit, ya kira-kira seperti itu. Jadi kita wajib mengikuti. Emot kampungpur kan amin. Kalau terpaksa di bumi ini ya pernah menyatakan begini, kita itu di turis itu 62 orang, itu hari kata 62 orang, hari kata aja kan karena dibantuin itu teh. Dan kita ini ingin berkumpul terus. Sampai kemudian satu persatu itu akan dipanggil omnya. Kita di dalam antrian. Itu berarti mungkin sekarang apa? 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu? 3 tahun. 3 tahun yang lalu. Dan memang kepastian itu datang ya. Salah satu di antaranya yang dipanggil itu adalah kakaknya sendiri. Kita mendoakan kepada yang sudah mendahului kita. Allah berfirlahu warhamu wa'afirlahu wa'afirlahu. Waktu di bilang masalah di papak kurang masalah untuk Allah disangkut di dalam tubuhnya atau keluarga yang tinggal yang diberi ketabahan, kesabaran dan keikhlasan di dalam masalah. Sadarnya kita dalam posisi sekarang ini harus menitipkan diri saja. Mari kita amalkan surat al-asri saja, pendek tapi itu mudah pisan. Dan memang itulah hakikat kita bersama ini. Kita akan menjadi orang yang mahdi, kecuali kalau kita beriman, tapi ternyata tidak cukup beriman. Kalau hanya beriman saja, itu tetap kita merugi. Karena harus ada tambahannya, yaitu yang beriman dan beramal soleh. Yang beriman itu siapa? Ada yang lebih beriman dari kita. Setan itu lebih beriman dari kita. Karena setan itu tahu persis khalif itu siapa. Mungkin kita tidak pernah tahu persis khalif itu siapa. Tapi setan tahu persis siapa itu khalif. Tapi setan beriman tidak berlanjutkan dengan yang lain. Kita harus bersama-sama dan amal soleh bisa. Ternyata juga tidak cukup kalau hanya beriman dan beramal soleh. Ternyata kita masih tetap dalam golongan yang rugi. Nah, kesempatan kita bersama ini sebenarnya adalah menunaikan yang ketiga, yaitu setiap berumah oleh saling menasihati dengan kebenaran kesempatan. Nah, sekarang posisi yang tersemajem sudah bukan senja lagi, kita sudah turun kahun tetap isya lah kira-kira. Ya, bukan senja lagi, sudah isya. Jadi artinya saling menitipkan diri ya, saling menitipkan diri untuk selalu bersyukur nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, dan juga selalu sabar dengan apapun keadaan yang menimpa kita. Dua itu adalah senjata orang yang beriman, sabar dan syukur. Kita mempunyai kesempatan untuk bertemu di sini, bersyukur. Tapi kita juga mungkin tidak bisa datang ke sini dalam kondisi sakit dan kita bersama. Nah, mudah-mudahan yang selalu ada di dalam hati kita itu memang saling menasehati. Sudah tidak ada lagi yang lain untuk sekarang ini. Adalah kesempatan untuk saling menitipkan diri. Mudah-mudahan dengan kondisi kita yang sekarang yang makin lama tidak bisa dipungkiri, kita itu makin uzur. Dan kematian adalah rahmat Allah. Karena raga kita tidak mungkin bisa bertahan ya, dengan raga yang rapuh ini. Tidak mungkin kita bertahan 100 tahun, 110 tahun, tidak mungkin. Dan tidak perlu juga seperti itu. Sebaiknya sisa-sisa waktu yang kita miliki itu, kita pertahankan segera.
Saya menitipkan juga kepada diri sendiri, mari kita mencintai Al-Quran, selalu katakan di dalam hati, ya Allah, hamba mencintai Al-Quran. Ya Allah, hamba mencintai Al-Quran. Selalu sampaikan di dalam hati kita, dirisakan dalam hati, supaya menjadi afirmasi. Kalau kita melafalkan di dalam hati bahwa kita cinta Al-Quran, mudah-mudahan itu terus ada dalam bayangan kita, dan memang kita mencintai Al-Quran. Yang kedua, ya Allah, hamba mencintai Rasulullah. Kalau seandainya kita melafalkan di dalam hati selalu seperti itu, mudah-mudahan apa yang menjadi tuntutan Rasulullah kita akan selalu lakukan. Dan tentu yang ketiga adalah hamba mencintai Allah. Nah, dengan tiga itu mudah-mudahan hidup kita akan bisa diarahkan dengan hal-hal yang baik, yang benar, dan mudah-mudahan dengan saling menitipkan diri itu, ya, namanya juga dengan awah diusir ya. Makanya dengan adanya kita berkumpul ini, jangan sampai lupa amar makruf yang dibuka itu selalu dijalankan. Hati-hati, jangan-jangan kita membiarkan teman kita itu dalam kondisi yang salah. Kita harus berani melakukan amar makruf nahi munkar dengan cara yang baik. Wallahualam bishawab. Kita menjaga hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur pamitan berkenan. Maka di tempat kami di Kabuji, biasa diapok, Pak Ari. Hari-hari. Sebagai mereka pindah iraha, mari kita ada kegiatan jiwa maju. Alhamdulillah kita diwakili sama Tenggur, sama TFI, sama Unsek. Alhamdulillah kita sudah ada kegiatan juga itu Tenggur ya. Ada jalan kaki ya di apa sih? Mungkin Tenggur yang lebih akan di kegiatan jiwa maju. Kemarin telah diadakan jalan pagi bersama-sama di Yarapar. Selain jalan pagi ada menjalankan bakso, tapi karena lingkungan di sekitar kurang memadai, akhirnya untuk bakso diselenggarakan dari kita untuk kita, yaitu dari tiap SMA kita mengajukan 5 orang untuk yang mendapatkan paket bakso itu. Namun selain itu kita pula mendapatkan untuk sekolah, yaitu untuk tenaga kebersihan berikut satpam. Saya mendapat dari Jiwa Maju 12 paket. Dan juga dari sekolah-sekolah lain ada yang 10, ada yang 12, ada yang 8, tergantung kepentingan sekolahnya masing-masing. Dan untuk pelaksanaan memberikan paket untuk SMA 4 akan saya laksanakan pada hari Senin. Barangkali ada yang mau ikut, silakan. Selasa, karena Kang Dayat nggak bisa hari Senin, jadinya hari Selasa pagi jam 8. Kalau mau ada yang ikut ke sekolah, silakan nanti kami tunggu jam 8 di sekolah. Nah, untuk kegiatan selanjutnya Jiwa Maju akan mengadakan silaturahmi yang akan diadakan di MAPI Lembang besok, MAPI besok Lembang. Pada hari Kamis tanggal 9 Desember. Barangkali di sini ada yang mau datang, silakan berhubung dengan teman-temannya yang lain yang ada kendaraan. Barangkali yang ada bisa ikut ke yang tidak ada kendaraan, bisa ikut ke yang ada kendaraan. Silakan diatur aja. Cuma untuk dress code SMA 4 kebagiannya perempuan pakai baju hijau tidak. Hijau stabilo, bawahnya kain. Kalau laki-laki semua pakaiannya putih dan bawahnya batik. Mau batik pakai celana komprang atau batik samping itu nggak apa-apa. Yang jelas laki-laki pakai baju putih dengan bawahan batik. Perempuan atas hijau muda, bawahnya batik. Kerudung disesuaikan.
mulai jam 9 acara akan dilaksanakan karena lihat kondisi di Lembang sudah hujan, maka waktu di lebih cepatkan. Mungkin jam sekitar jam 2 kita sudah selesai. Acara yang paling utama dalam kegiatan Jual Maju pada tanggal 9 yaitu kita berdoa untuk teman-teman yang sudah tidak ada. Dan telah kami kumpulkan dari SMA 4 yang sudah tidak ada 42 orang. Sudah saya serahkan daftar nama-namanya yang akan dibuatkan nanti di sana. Cuma yang ada foto 11 orang. Jadi saya cuma memberikan yang ada foto 11 orang. Yang lainnya saya ya mungkin meninggal jauh lama atau saya sendiri nggak tahu yang mana, cuma daftar nama ada. Sebagian ada yang kenal, sebagian ada yang enggak. Saya kira itu sekedar tawaran dari Jual Maju yang kebetulan di sini saya mewakili dari SMA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.